Halo guys, balik lagi di Kabar Anyaran. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara mencuci botol secara manual tanpa alat sterilisasi. Nah, buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, silahkan bantu like videonya, tekan tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalau ada video terbaru dari Kabar Anyaran Anda yang pertama tahu. Nah, di video kali ini cara mencuci botol setelah menggunakan sabun, kemudian kita bersihkan dengan air bersih, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu seperti nampak pada video. Nah, setelah itu kita tuang sedikit garam ke botol. Semuanya kita tuang garam, kemudian kita gosok-gosok ya, seperti nampak pada video. Kita gosok-gosok seperti itu, kemudian semuanya kita bersihkan lagi. Kita bilas menggunakan bilasan terakhir, yaitu pakai garam. Nah, kita gosok-gosok seperti nampak pada video, itu namanya sterilisasi menggunakan garam ya, secara manual. Nah, kita bilas dengan air bersih. Kita semua sudah kita bilas bersih. Kemudian semuanya tutupnya semua kita ulang lagi, kita bersihkan menggunakan sikat kecil atau brush biar nanti kita masih ada sela-sela garam yang masih bisa hilang ya, seperti nampak pada video. Sesudah itu kita kibas-kibaskan. Nah, ini namanya sterilisasi tanpa menggunakan alat steril. Jadi secara manual seperti ini pun higienis ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian jika kita mau masukkan air, kita masukkan sedikit terlebih dahulu, kemudian kita kocok-kocok. Nah, kita buang, baru kita masukkan air sepenuhnya seperti nampak pada video. Itu saja kawan-kawan, thanks for watching, see you next video, don't forget to subscribe, bye bye.